Ya, yang pasti kita sangat bahagia, ya, karena di awal kita sudah berpikir bahwa, ya, Kamboja selaku tuan rumah ini akan mendominasi, tapi alhamdulillah, kontingen Indonesia kita bisa berjuang dan bertarung sampai mempertahankan untuk uh, peringkat, tapi untuk medalingnya, kita melesatnya sangat banyak. Iya, ya, ini berkat peninggalan Bapak Zainuddin Amali. <laughs>